Tri Brata TV menyalurkan 50.000 masker untuk Polres Metro Bekasi Kabupaten Jawa Barat. Bantuan yang disalurkan ini merupakan kepedulian Tri Brata TV dalam membantu masyarakat Bekasi Kabupaten dalam mencegah penyebaran COVID-19. Penyaluran masker tersebut diserahkan secara langsung oleh Johannes Darmawan selaku Direktur Program dan Produksi Berita Tri Brata TV kepada Kapolres Metro Bekasi, Kombespol Hendra Gunawan. Dari pihak Tri Brata TV menyampaikan ini untuk kualitasnya atau spesifikasinya bisa lebih ya lebih dibandingkan spesifikasi yang ada. Ini saya contoh itu dari pihak perusahaan. Nah ini dari kepolisian, Polres Bekasi menerima uang ya, masker ini sejumlah 1.000 box. Satu boxnya ini berisi 50.000. Jadi total ada 50.000 pieces ya. Terima kasih Pak Jo. Dalam keterangannya, Johannes menambahkan, semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat terutama bagi tenaga medis dan kepada masyarakat agar dapat menjadi pelopor pemutus mata rantai COVID-19 ini. Kami selaku salah satu media partner daripada Polri di Divisi Humas, tentu kami aware dengan pandemi yang terjadi di Indonesia, terutama di Bekasi ini. Nah, sudah sewalayangnya kita menjadikan ini menjadi acuan kita untuk bisa membantu kepada masyarakat luas dalam hal ini edukasi ya. Nah, dan itu yang melatar belakangi dan tentunya bagian dari CSR kita yang memberikan bantuan tersebut. Nah, kemudian itu juga kita berharap manfaat ini bukan saja kita hanya memberikan manfaat, tetapi yang paling penting adalah kita harus bisa menjadi pelopor pemutus daripada mata rantai COVID-19 ini. Saya rasa demikian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tri Brata TV, salam Tri Brata. Terima kasih, Joy. Terima kasih, Tri Brata TV.